channel saya. Jadi hari ini saya sedang berada di Yosite dan bareng Oma ownernya ya. Kalau selama ini kita memang nyicipin makanannya tapi belum ketemu ownernya, cuma sekarang kita mau ada acara masak bareng sama owner ya. Kita mau masak apa, teman-teman langsung ikutin saja video ini. Dan sekarang kita sudah bersama owner dari Yosite. Owner Yosite ini memang sudah banyak berpengalaman ya kan ya di restoran Jepang. Dan kita hari ini kita mau coba masak bareng. Kita mau masak apa ini ya? Sushi Fulhano Yosite. Oh, sushi Fulhano Yosite. Nah, seperti apa, kita perkenalan dulu bahan-bahannya. Yuk. Bisa perkenalkan ada apa aja di sini? Ini kyuri. Kyuri. Kita mungkin timun. Oh, timun ya. Timun Jepang. Beda-beda ya dengan timun-timun yang lainnya ya. Timun Jepang agak kehijau-hijauan. Jadi itu kulitnya lebih tebal ya. Iya. Terus yang kita ambil ini bagian kulitnya dan potong tipis-tipis seperti ini. Oh, gitu. Nah, ini untuk isiannya ya. Iya, ada selada. Kemudian ada selada. Ada ebi furai. Kemudian ada ebi furai juga. Ini okay. Nasi sushi. Dan ini nasi sushi ya. Kebetulan nasi sushinya khusus ini. Oh, khusus. Enggak bisa untuk beras-beras yang lainnya. Ya, mungkin agak kalau apa namanya nanti pembentukannya susah. Bisa. Nah, ini sausnya, saus sushinya. Oh, ini ada sausnya, juga. Iya. Kemudian ini apa namanya? Ini saus sushi. Saus sushi. Iya. Oh, gitu. Jadi dicampur ke nasi, diaduk. Nanti setelah dingin dibiarkan. Kemudian nanti dibentuk gitu ya. Dan ini norinya juga. Dan ini ada norinya. Impor juga kebetulan. Oh, ini impor juga ya. Jarang ada di sini ya. Kebetulan jarang. Jarang. Tapi ada yang ada sih. Yang tapi beda merek. Yang beda merek. Ya, beda merek. Suka ada yang Koreanya juga ada. Oh, gitu. Tapi ini memang dari apa namanya? Dari sono asli ya. Oke, selanjutnya ini mungkin mayones. Ini ada mayones, kemudian ada saus cabe sama saus keju. Saus tonkatsu, khusus Japanese juga ini. Ini apa? Saus apa? Tonkatsu. Oke. Oke, nanti kita siap-siap. Dan ini salah satu dasar untuk membuat sushi adalah memakai ini makisu. Seperti ini. Itu sushi Fulhano Yosite dan ini benar-benar buatan dari chef Jepangnya sendiri. Oke, sekarang selanjutnya
kita mau masak sabu-sabu tom yam, sabu-sabu kuah tom yam masih dari Yoshite juga, dan ini pasti dijamin enak. Yuk sekarang kita cobain. Sekarang kita masukkan daun jeruknya. Kemudian sekarang kita masukkan bumbu rahasia dari Yoshite. Bumbunya ini teman-teman nggak bisa dapat beli di mana-mana ya. Kalau seperti nori, beras Jepang, kemudian ebi, mungkin bisa didapatkan di lain. Tapi kalau yang bumbu ini khusus di Yoshite yang punya. Dan sekarang kita masukkan tom yamnya. Dan ini yang saya suka, tom yam. Kuah tom yam itu paling suka banget. Adalah bahan-bahan yang akan kita masukkan nanti ya. Di sini banyak macamnya. Ada di sini apa, ada wortel, sayur-sayuran, kemudian ada dagingnya juga ya, macam-macam. Nanti kita masukin ke dalam wadahnya. Pokoknya sekarang masak barang macamnya langsung. Jawabnya dijamin enak ya? Iya. Dijamin enak pokoknya. Jadi insya Allah. Jadi teman-teman yang ada di Kerawang Kota langsung merapat di Sadamalun. Di sini di SKS ada Yoshite. Kemudian di cabang kedua ada di Grand Taruma. Di Grand Taruma. Jadi teman-teman langsung mampir aja di situ. Buka dari jam berapa? Kalau yang di sini jam 9 sampai jam 9 malam. Kalau yang di Grand Taruma? Grand Taruma sama jam 9 juga sampai jam 9 malam. Oke, langsung berapat ya. Jadi kita sudah beres masak-masaknya, dan di depan saya sudah ada di sini ada sushi, misi sushi apa? Volcano Yoshite. Ah iya, saya lupa. Sushi Volcano Yoshite, dan juga di sini ada sabu-sabu tom yam. Dan tadi juga teman-teman sudah diperlihatkan ada beberapa bumbu rahasia dari karya Yoshite. Sekarang kita masak dulu, dan teman-teman yang perlu diketahui, jadi kalau seandainya teman-teman berkunjung di sini, makan di sini di kedai Yoshite, ada cara penyajiannya yang khusus ya. Jadi seperti steamboat gitu, di sini ada kuahnya. Ini masih panas ya mendidih, tuh kan panas banget. Nah, cocok banget. Jadi cocok banget bagi teman-teman yang suka sama makanan-makanan panas hangat gitu ya. Nah, di sini juga tadi sudah saya perlihatkan ada apa aja yang ada di sini. Ya, sekarang kita waktunya masukin ke dalam panci. Oke, sekarang kita buka dulu ya sih. Ini memang konsepnya seperti apa sih Akang pengen punya tempat makan ini? Apa ya? Kita pengen semua orang bisa merasakan masakan Jepang. Iya. Tanpa harus ke restoran. Oh gitu. Pinggir jalan untuk kedai-kedai yang kedai-kedai yang terjangkau, kita bisa menikmati masakan Jepang. Oh iya, aja begitu. Jadi intinya mah pengen ya sama ya, kita orang Indonesia dalam artian pengen makan makanan di luar Indonesia kayaknya susah untuk mendapatkannya. Pertama kita harus ke restoran mahal, ke hotel mungkin mahal juga. Jadi kalau yang di sini jadi tuh lebih ekonomis dengan masyarakat Indonesia. Jadi dari semua kalangan bisa mencicipi makanan Jepang, salah satunya di Yoshite ini. Jadi dari harganya yang ekonomis, otomatis dari semua kalangan, dari teman-teman anak sekolah, anak tongkrongan, dari yang sudah bekerja pun bisa mencicipi makanan Jepang. Dan harganya juga termasuk terjangkau ya? Terjangkau. Nah, untuk sabu-sabu sendiri, tom yam ini berapa harganya? Satu porsi, Rp27.000. Nah, segini dong ya. Segini dapat cuma Rp27.000. Kalau di restoran enggak mungkin dapat dong ya. Pasti mahal. Bisa berdua. Sini. Nah, bawa pacarnya. Sekarang kan malam mingguan, jadi teman-teman boleh coba ke sini ya. Sambil bawa keluarga ya, bawa istri, bawa pacar, bawa orang tua, bisa juga enggak apa-apa. Dan ini sayurannya banyak banget.
Jadi dijamin kenyang. Jadi buat teman-teman saya rekomendasi banget. Jadi nggak bakal rugi kalau teman-teman nyobain di sini ya. Jadi sabu-sabu kuah tom yam. Dan untuk bumbunya sendiri memang khas ya, khas dari Yoshite. Dan ini dari tadi saya masukin sayur belum habis habiskan karena di sini banyak banget ya. Di sini selain ada sabu-sabu kuah tom yam, ada apa aja? Sabu-sabu kuah ayam, sabu-sabu. Oh gitu. Ada 3 jenis sabu-sabu. Ini ada kuah tom yam, kuah ayam, dan kuah sapi. Ya. Jadi gini, sebenarnya kan kalau sabu-sabu itu ada sibuk-sibuknya. Iya. Karena sibuk-sibuknya mungkin agak mahal. Iya, benar. Jadi kita ganti sama supi. Benar-benar. Jadilah sabu-sabu. Jadilah sabu-sabu suki. Gitu ya. Oke. Ini udah keluar. kita rebus dulu di sini ya. Bukannya nggak perlu waktu lama ya? Nggak perlu waktu lama, yang penting dia udah kelihatan mendidih, kemudian kita langsung makan. Dan untuk satu porsi ini, kalau menurut saya sih 2, banyakan 3 lah ya. 3 bisa. Jadi kalau 27.000 untuk 3 orang kan murah ya, murah banget makan. Dan kemudian di sini, jadi kalau di video sebelum saya itu saya sudah mereview sushi cheese chick roll. Nah, kalau yang sekarang di sini ada sushi Volcano Yoshite. Volcano kan? Volcano Yoshite. Dan ini dalam satu porsinya berapa? Ada 8 potong. Ada 8 potong sushi. Satu porsinya 28.000. Oke. Ini ekonomis banget. Jadi teman-teman wajib cobain. Nah, di sini yang jarang ditemuin di restoran-restoran, kedai-kedai, kalau enggak toko hotel atau restoran Jepang mungkin susah didapetinnya ya. Ini ada ocha, es teh ocha. Ada cara penyajiannya, ada dingin semua atau ada yang panas juga? Ada panas juga, ada dingin. Gitu. Ini salah satu minuman yang ada di Yoshite ya. Oke, selain minuman ocha, ada minuman apa lagi? Juga dari Jepang ya. Oh gitu, mantap. Nah, ini teman-teman wajib cobain ya. Sekarang kita lihat dulu masakannya. Jadi kita pakai bib. Oh bib, pakai bib ya. Ini apa namanya? Bib. Oh pakai bib ya. Slice. Bib slice. Dan ini udah masuk semua ya teman-teman ya. Ini dari apa? Dari seafood, dari dam cheese. Kemudian di sini ada tofu. Ada tofu, di sini ada bakso apa ini? Bakso bukan? Iya, bakso. Bakso ya. Udang. Bakso udang. Pokoknya banyak banget ya. Untuk saat ini Yoshite tidak menyediakan jamur enoki karena memang ada gosip di luar kan sedikit agak mengerikan. Jadi tanpa ada enoki pun di sini juga sudah mewakili sangat sedap ya. Oke, nah nanti kita cobain. Ini ya, kita cobain sini. Nah, ini buat ngaduknya ya? Iya. Kita simpan dulu. Ini buat ngaduknya. Tuh, dia sudah mulai layu ya. Sudah mulai layu. Nah, kemudian masukin ke sini ya. Oh. Sekarang kita masukin. Masukin ke dalam mangkoknya. Wah, wow. Ini kalau lagi musim hujan cocok nih ya Om ya. Seger, anget-anget kayak gini. Tuh. Ah, banyak banget. Kita coba. Sudah matang ya teman-teman. Sekarang kita waktunya cobain. Di sini tempatnya unik banget.
Jadi berasa kayak makan di Jepang aja ya. Jadi ya, jadi memang benar apa yang tadi dikatakan Om. Jadi memang konsepnya ingin menyediakan makanan Jepang di kedai-kedai gitu, pinggir jalan, dalam artian nggak harus ke hotel atau ke restoran. Di sini juga sama konsepnya seperti di restoran juga, dan ini salah satu karya atau sangat kreatif sekali dari Yoshitai. Sekarang kita cobain sabu-sabu kuah tom yamnya. Mantep banget. Berasa tadi ada tahu sendiri ya. Kalau ini saya nggak tahu apa-apa karena memang bumbunya hanya Om yang bikin, dan itu adalah bumbu rahasia dari Yoshitai. Dan ini kuah supnya ini benar-benar terasa banget. Dan juga dijamin kenyang dengan beberapa isian-isian yang tadi sudah saya masukkan. Oke, kita cobain tofunya. Ini lumayan ekonomis Om ya. Oh ya, di sini letaknya di mana yang saya kita tempatin sih? Tempatnya letaknya di mana yang kita tempatin? Ini Sadamalun. Sadamalun ya. Sadamalun. SKS Sadamalun. Untuk jam operasionalnya? Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam ya. Jadi teman-teman kalau mau kesini jangan terlalu malam-malam ya, takutnya keburu nutup. Dan di sini kalau menurut saya tempatnya enak banget ya, bisa sambil santai juga bisa bawa keluarga. Sekarang kita cobain yang ada di depan ini, sushi Volcano ya. Kita cobain sushi Volcano dulu. Oke, sekarang kita cobain kita singkirkan dulu ya. Sekarang kita cobain sushi Volcano by Yoshitai. Di sini ada 8 gulungan sushi, kemudian ada 3 varian saus ya Om ya. Ada pertama ada mayones, kemudian ada saus keju, kemudian ada tonkatsu. Tonkatsu saus Jepang. Oh, saus Jepangnya khusus itu ya. Dan di sini yang paling atas di sini ada ebinya. Nah, teman-teman wajib cobain. Jadi kemarin banyak yang nanya Om. Ya. Jadi itu sushi belinya di mana? Karena emang Yoshitai letaknya di mana? Jadi ini baru ya Om ya? Iya baru. Kalau karena yang di Sadamalun baru. Kalau kemarin itu saya promosikan itu untuk Yoshitai yang ada di Grand Taruma. Nah, bagi teman-teman yang ada di Karang Kota boleh mampir ke sini di Sadamalun ya. Nah, ini sekarang kita mau cobain sushinya. Satu porsi berapa Om? 28. Enak banget. Sausnya kerasa. Kemudian ganti udangnya, kemudian timunnya segar banget. Jadi teman-teman, kami satu porsi ini 28.000 jamin kenyang. Pulang nggak usah makan lagi. Biasanya kalau makan di restoran itu wadahnya yang gede, isiannya yang dikit. Kalau ini isiannya banyak banget ya, dijamin kenyang. Dan di sini memang jadi tempat yang kalau untuk kumpul keluarga lumayan luas ya, cocok banget. Selain untuk kumpul keluarga, contohnya gini Om, saya mau ada ngadain ulang tahun atau mau ngadain syukuran di sini bisa. Kebetulan di atas juga ada ruangan, jadi khusus apa namanya acara-acara event seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau kita itu bisa order ke beberapa ini. Oh iya benar. Jadi kalau teman-teman pengen order untuk acara party ulang tahun, kemudian ada syukuran pekerjaan mungkin juga bisa, atau kumpul-kumpul keluarga, meeting juga sama di sini bisa ya, dengan kapasitas yang luas. Kemudian Yoshitai juga siap
menyajikan beberapa menu hidangan untuk para pelanggan-pelanggannya. Pokoknya ini bakal benar-benar dimanjakan banget. Oke. Sekarang kita lanjut lagi makannya. Nah, sekarang saya hari ini bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan juga subscribe, jangan lupa mampir juga di Yosita yang ada di Sadamalos. Terima kasih.